Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan kesempatan waktu dan juga kesihatan dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini untuk sama-sama kita menyaksikan pernikahan di antara Abdul Hadi bin Abdul Samad dan juga Tiara Natasha binti Sayuti. Saudari Tiara Natasha binti Sayuti, adakah anda bersetuju untuk dinikahkan bersama Abdul Hadi bin Abdul Samad? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Angkahtuka wa zawajtuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Abdul Hadi bin Abdul Samad, aku nikahkan dikau dengan Tiara Natasha binti Sayuti, di mana walinya telah mewakilkan kepada aku dengan mas kahwin sebentuk cincin. Aku terima nikahnya Tiara Natasha binti Sayuti dengan mas kahwin sebentuk cincin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ha, jelas dan nyata. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Hadi bin Abdul Samad berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab saya sebagai suami terhadap isteri saya yang tersayang, Tiara Natasha binti Sayuti, dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha untuk menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab dengan menyediakan nafkah yang secukupnya mengikut kemampuan saya, serta menyantuninya dengan penuh kasih sayang dengan kemesraan, dan membimbingnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bahagian di dunia dan di akhirat, dan membina keluarga bersama isteri berdasarkan ketaatan, ketenangan, kasih sayang dan rahmat insyaallah. Semoga Allah memberi kekuatan dan hidayah kepada saya melaksanakan amanah ini. Namun sekiranya saya gagal untuk melaksanakan yang tersebut atau menyalahinya, maka berikut adalah lafaz tahliq demi memerihala maslahat isteri saya. Pada tiap-tiap kali saya, Abdul Hadi bin Abdul Samad, meninggalkan isteri saya, Tiara Natasha binti Sayuti, dengan sengaja atau tidak, selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan isteri saya taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah, serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak satu. Kepada Allah saya mohon agar memelihara saya dan isteri dalam perjalanan kami sebagai pasangan suami isteri.
I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing just the way you are, the way you are, the way you are. Girl, you're amazing just the way you are, the way you are, the way you are. 'Cause girl, you're amazing just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are.